Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Prengsewu melaksanakan kegiatan Jumat Berkah. Di mana Jumat Berkah itu dilaksanakan di Panti Asuhan Muhammadiyah Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar yang berada di Gunung Kancil. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Dewan Kabupaten Prengsewu Suherman, Bambang Hartono sebagai Ketua Lembaga Forum Komunikasi Wartawan Prengsewu menyampaikan, alhamdulillah atas kehadiran Bapak Suherman sebagai Ketua Dewan Kabupaten Prengsewu dan berterima kasih kepada pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah yang sudah bersedia menerima kami dalam acara kegiatan Jumat Berkah ini. Jumat Berkah ini sekaligus kita memperingati Hari Pers Nasional, ujarnya. Dalam sambutannya, Suherman menyampaikan, semoga kegiatan ini untuk Lembaga Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Prengsewu berlanjut, tidak hanya sebatas di sini saja. Semoga di tahun depan dan tahun depan lagi akan selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbentuk sosial kepada masyarakat umum, ujarnya. Yang selanjutnya, rekan-rekan dari RKWKP ini bukan PNS, bukan pegawai negeri, bukan pejabat negara, tapi masih bisa bersama-sama menyisihkan. Ya. Menyisihkan rezeki walaupun itu, tapi ikhlas keikhlasan itulah yang menjadi dasar modal. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih yang akan diberikan. Mohon doanya aja kita semua diberikan kesehatan. Amin. Di sini. Dan ini juga berkaitan langsung dengan hari ulang tahun seluruh, ya, seluruh wartawan yang ada di Kabupaten Prengsewu dan seluruh wartawan yang ada di Indonesia. Maka notabene kita sama-sama, tidak semua pas jauh tentu bergelut di bidang yang pasti banyak yang positifnya, walaupun ada juga yang negatif. Ini intinya kita bisa melihat kepedulian dari teman-teman wartawan yang ada di Kabupaten Prengsewu, yaitu salah satunya dari FKWKP dengan memberikan yang sedikit, tapi ini ikhlas luar biasa lah itu. Saya ucapkan terima kasih juga, ya. Dan saya alhamdulillah, saya bukan anggota FKWKP, tapi saya salah satu yang mungkin ya ada perannya lah sedikit-sedikit anggota kehormatan. Kalau disuruh anggota kehormatan, insya Allah. Dan saya mengapresiasi teman-teman. Artinya, ayo kita sama-sama peduli dengan anak yatim piatu, karena itu kewajiban umat muslim, ya, untuk memelihara ataupun memberikan pengayoman kepada anak-anak yatim piatu. Jadi sehingga menambah kebaikan, itu menjadi amal ibadah dan pahala yang luar biasa, insya Allah. Ya. Nah itu ya, Pak Ibu, intinya kami di sini datang hanya membawa sedikit apa yang kita akan berikan, tapi mudah-mudahan menjadi kebahagiaan untuk anak-anak, terutama anak-anak di sini. Dan semoga anak-anak kita ini nanti ke depan akan lebih, ya, memulai pendidikan yang cukup sehingga daya untuk hidup, daya untuk berjuang, daya untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran kepada masyarakat itu akan terjadi dan akan bisa dimiliki oleh anak-anak kita. Itu jelas kalau beliau nanti menjadi salah satu pimpinan, saya yakin pasti akan peduli dengan anak yang lebih laki. Kenapa? Karena beliau sudah merasakan. Nah, nanti akan menjadi salah satu motivasi untuk bisa berjuang kan. Untuk manfaat kita berkatan sesuatu dan sekitarnya, terutama di Indonesia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sekali lagi, apresiasi saya kepada teman-teman dari FKWKP sangat luar biasa. Mudah-mudahan kerjasama ini menjadi kerjasama yang baik, kerjasama yang kuat, sehingga kabupaten Prengsewu akan lebih kuat, transparansi akan lebih jelas dengan adanya
pembangunan ini sehingga masyarakat juga bisa menikmati pembangunan yang ada tanpa harus diberangkat karena begini. Kita sama-sama harus saling mengkoreksi, kita harus sama-sama saling membantu. Bukan kita benci dengan orang, tapi kita harus meluruskan yang salah dan menjadi lurus, yang salah bisa menjadi benar, sehingga itu semua menjadi kebanggaan kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya menyampaikan dalam bahasa yang kurang pas dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pes Nasional. Semoga seluruh wartawan saat ini se-Indonesia diberikan kesehatan. Amin. Bisa bekerja sama dengan baik antara pemerintah, media, dan masyarakat sehingga terwujud kekompakan yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Prince. Amin. Dan jadi selamat ulang tahun Pres seluruh Indonesia. Ya, oke. Okay? TV.